This is Rewo Audio and DJ HKS Project Support Mehmet Potensio. Assalamualaikum, selamat pagi dulur. Kali ini kita sepil jalurnya Karnaval Gampingan Paka. Nah, oke, kita mulai dari finish ya di Pasar Gampingan. Kita mulai dari finish menuju ke start sambil memantau keadaan di sekitar jalan ini, kiri kanannya seperti apa, pedagangnya keramaiannya seperti apa. Untuk pedagangnya sih padat ya. Setiap celah-celah sudah terisi sama pedagang di sini. Yang jelas ini nanti ramai sekali. Dan juga infonya ya. Infonya karnaval nanti malam cuma sampai jam 11 malam, Lur. Jadi bagi teman-teman yang dari jauh ataupun dari luar kota, segera merapat aja pagi ini biar nanti nutut ya, kebagian. Nah, oke, dari sini kita belok kiri, Lur. Belok kiri. Pokoknya ikuti terus ini jalan raya ini ya. Sambil kita absen untuk pesertanya karena sudah fix sini ya. Di sini ada HS Audio Putra. HS Audio Putra ini bawa 8 subwoofer, pokoknya planar sama dinakor. Yang ini full track, Dulur. Ini full track. Kemudian di sini ada K5 maksimal. Sepertinya K5 maksimal ini nanti startnya agak di depan ini. Start nomor urut depan kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Indomaret, Lur. Kalau nanti mau beli apa-apa bisa situ. Nah, sampai sini pun pedagangnya masih rapat. Masih rapat semua. Barusan Alfa R menuju ke tempat start. Yang kelihatan jalan siang tadi ada Alfa R, pagi tadi ya. Oh ya, di sana sebagian ada sound itu tadi di dalam pabrik. Di dalam pabrik sebagian ada satu truk dan juga satu Fuso tadi. Tapi kayaknya nggak boleh masuk, Lur. Sudah dijaga sama satpam. Jadi kita lanjut aja ke start. Nah, di sini juga pedagangnya full. Hasilnya ini jarak dari start ke finish sependek ya, paling sekitar 2 kiloan mungkin. Ceklong. Oke. Masih penuh di sini pedagangnya. Oh, ini loh. Faedahnya karena apa lu gini loh. Perekonomian rakyat kecil, pedagang kaki lima dan juga masyarakat sekitar berjalan. Lihat. Loh, kayak pasar kan. Setiap celah ini sudah terisi pedagang semua di sini.
betapa besarnya roda perekonomian yang berjalan di sini setiap event karnaval kayak gini. Sangat ruame sekali. Kita sudah hampir memasuki garis start. Nah, ini pondok pesantren lur. Nah ini dia. Ada Alfair Audio yang masih dalam perjalanan. Ini garis startnya ya. Dari pertigaan ini lur, sudah terpampang jelas tulisan start di bawah. Ini dia Alfair. Perjalanan menuju ke barisan start. Air Audio. Oke, kita selip aja. Masih. Kita selip aja. Baik, di sini sudah renteng-renteng. Ada FW Audio. FW. Lalu bawang merah di sini. Ini bawang merah audio. Di depannya bawang merah ada Minions. Wah, ini masih nyari tempat muter ini. Nah ini Minions. Untuk jumlah subnya sudah tak review kemarin ya. Ada yang 24, ada yang 20, ada yang 26, ada yang 18. Dan di sini Blizzard. Ini Blizzard. Ini sudah sesuai nomor lur. Jadi setelah ini tinggal balik aja. Oke, ini ada brewok. Ini brewok. Ada gede. Ya, brewok di sini nomor 7. Rewok nomor 7, Blizzard nomor 6. Bah, jadi Besti ini renteng-renteng ya. Blizzard nomor 6, Rewok nomor 7. Nomor 8-nya ada di sebelah sini. Iki apa iki? Vian Jaya iki. Nomor 8-nya ada Vian Jaya Audio. Dinamis lor, sorry. Dinamis ternyata. Nomor 8-nya Dinamis Audio. Nomor 9 di sini adalah Laba-Laba Audio. Laba-Laba Audio. Waduh lah kok adomen lur. Wah, cak adoi rek. Laba-Laba Audio. Nomor 10 ada Riswanda lur. Riswanda nomor 10. Kita lewat sana aja.
Nih Rizwanda. Rizwanda nomor 10. Nomor 11 ada Vian Jaya Audio. Fusonya panjang sekali ini. Ya, Vian Jaya. Setelah ini kita sepil jumlah subnya dan juga boxnya ya. Kita urutkan aja dulu. Di belakangnya nomor 12 ada si Bolang. Catu. Ini nomor 12 ada si Bolang Audio. Nanti kalau baliknya aja kita hitung subwoofernya lagi ya. Mumpung masih pagi ya, gak ngantuk lek ngene iki lek wis sore awan ngono kok ngantuk lho, iki kadang keliru. Si Bolang. Terus di sini ada Queen nomor 13, Queen Pro Nganjuk. Queen Pro Nganjuk. Nomor 14 yang terakhir ada Bovago Audio. Bovago. Oh, masih ada di belakang. Nomor 15 masih ada di belakang. Kompak. Nomor 15 Kompak Audio di yang paling belakang sendiri. Ini Kompak. Kali ini kita balik, kita sambil hitung subwoofer dan boxnya yang dipakai. Paling belakang sendiri nomor 16 ada Kompak Audio. Di sini 24 subwoofer. Pakai box CLA dan planar. Planarnya 12, CLA-nya 12. Untuk linernya yang single ada 12 box, yang double ada 8 box, sementara lightingnya ada 8 beam dan beberapa parlet Kompak Audio. Mas, iyo olahraga. Berikutnya di sini nomor 15 ada Bovago Audio, 20 subwoofer, CLA dan paratel untuk atau paraflexnya. Untuk CLA-nya di sini ada 14 box, 14 subwoofer. Sementara paratelnya di sini ada 1 2 3 ada 12 box. Terus kemudian untuk tasu neuranya ada 8. Sementara di atas pakai liner DNB ada 12 box. Untuk beamnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 ada 12 beam dan beberapa parlet dan juga ada 2 mini brut. Bovago Audio. Lanjut di depannya ada Queen Pro. Oke, ini nomor 14. Oh sorry ya, berarti ini nomor Bovago nomor 14 untuk Kompak nomor 15. Dan Queen Pro nomor 13. Queen 20 subwoofer full paratel 18 in. Ini paratel atau paraflex gitu ya. Linernya singlean di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 14 box. Beamnya ada 4. Oh ada 8, berarti 16 box, sorry
Lenernya singlenya ada 18, 16 box. Kalau salah hitung, mohon dikoreksi dulu ya. Oke, ini Queen Pro Nganjuk. Dari Queen Pro kita lanjut ke sini, ada Sibolang Audio nomor 12. Queen nomor 13, Sibolang nomor 12. Bolang full fuso, 18 subwoofer, full paratel juga. Ini ada 6 beam, kemudian beberapa parlet. Sementara untuk linernya di atas ada 12 box. Terus apa lagi ini? Oke, boxnya paratel ya. Dari Sibolang kita lanjut ke depannya, nomor 11 ada Vian Jaya Audio. Vian Jaya Audio. Ga iso mlayu saiki. Ga iso Vian Jaya full CLA lur, 24 subwoofer. Linernya pakai Wisdom RX210 Neo. Tara untuk weh. Weh, kaosku digawe mbek bose Sibolang. No yo sentek no. Beh. Telat men. Limited edition niku, Mas. Hah? Cek kosong urung anu meneh. Yo berarti yo njaluk. Peh. Limited edition. Kaos iki digawe mbek Bos Arsa. Ya, Vian Jaya 24 subwoofer full CLA, linernya Wisdom RX210 Neo, beamnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 beam. Beberapa parlet. Untuk yang liner custom di atas ada 1 2 3 4 5 6 ada 12 ya. Ini full fusuh. Dari Vian Jaya kita lanjut di depannya dari Suanda nomor 10. Riswanda nomor 10 lor, 26 subwoofer. Nah ini dia Riswanda. Kita hitung lagi untuk radiatornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti radiatornya ada 12. Terus turbonya ya, turbonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 untuk yang double, ditambah lagi 4 box untuk yang turbo single. Berarti kan 2 subwoofer, 12 tambah 2 tambah 2 14. 14 tambah 12 berarti 26. 26 subwoofer. Untuk linernya 6 inch, renteng-renteng ada 12 box dan 2 lumit. Linernya 3-way ada 8 box. Sementara untuk lumit ada 6. Untuk beamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 beam dan beberapa parlet. Riswanda. Di depannya Riswanda nomor 9 ada Laba-Laba Audio, 24 subwoofer full CLA dengan lenery RDW Tara 212 dan juga lenery custom ala-ala RDW. Untuk yang custom di sini ada 12 box, sementara liner RDW Taranya juga ada 12 box di atas. Kemudian untuk beamnya juga banyak sekali, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 beam lur. Dan beberapa parlet, ada 2 lampu mini brut dan juga ada lampu LED stick. 1 2 Laba-laba Audio. Lanjut ke depannya lur. Jalan-jalan. Ya. Depannya ada Dinamis Audio nomor 8. Ini Dinamis Audio nomor 8 lur. Dua puluh subwoofer full planar. Ya. 20 subwoofer full planar. Untuk linernya yang digantung ada 8.
dan juga 4 lumit. Ya digantung ya, 4 mid high kiri kanan, 8 mid high, 2 low mid. Yang di atas ada 16. 4x4 16. Terus beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 beam, beberapa parlet. Dinamis audio. Di depannya dinamis, nomor 7 ada Brewok audio. 24 subwoofer berbet, beton dan precus. Brewok ini yang tadi malam jemping. Pongat ini. Oke lor, ini brewok ya, sudah dikasih pocong-pocongan di atas alias pasir. Di bawah juga digandoli 2 pocong. Ini ada 2 pocong di bawahnya kemudi. Di atas ada beberapa karung itu, waduh. Banyak, puluhan karung pocong-pocongan. Untuk betonnya 12 subwoofer, precusnya 12 subwoofer, Lenere WRX 212, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang Lenere VRX 112, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini yang ala-ala JBL ya, mewening, melengkung. Untuk beamnya model lopi-lopi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 beam total. 28 beam totalnya lur. Di atas ada 4 box rudal Gen 2 Brewok Audi. Nomor 6 di depannya Brewok ada bestinya nih, Blizzard Audio. 21 subwoofer full booster. Nyangi ora turu. Ini Blizzard ya. 21 subwoofer full bug booster. Tuh Lenere 3W ada 6. Kemudian Lenere yang V10S nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16. Untuk beamnya Sopongiro Lighting ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 beam. Beberapa parlet. Loh. Nah setelah Blizzard nomor 5 di sini ada satu sound system lagi, Minions Audio. Masih mau putar nih. Nomor 5 full fuso ada Minions Audio. Di belakangnya ada bawang merah dan Alpha R. Minions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 subwoofer lor, full F1. Weh, ayo nih roto.
Minions Audio 24 subwoofer F1 pakai box baru. Lanernya Wisdom 210 Neo sama yang single. Yang single ada 6 yang digantung, sementara 210-nya ada 8 box di atas. Delapan tambah 1, 2, 3, 4. Wah, ada yang kecil juga lur, yang tengah lur. Nah, itu ada yang kecil juga ya di tengah. Yang kecil ada 6. Us. Ini Minion sudah merapat di tempat start. Nomor 5 Minions. Terus di sana ada nomor 4 bawang merah audio. Nomor 3-nya ada FW, nomor 2 Alpha R, dan nomor 1 Kalima maksimal. Jadi itu urutan sound full fuso lur. Untuk truknya ada 3 truk. Sound truknya ada 3. Untuk yang fusonya ada 18. 18 total ya. 18 total sama truknya. Untuk fusonya ada 15. Oke, seperti itu untuk infonya daftar sound Karnaval Gampingan Pekak 2023 beserta dengan rute dari finish ke start atau start ke finish. Thank you, Allah.